Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Do. Iya. Sebentar lagi kan bel masuk sudah berdering. Loh, Do, kenapa kau mengambil batu? Apa salah anjing itu sampai kau lempar batu? Kenapa, Do? Karena dia anjing. Jadi Dodo lempar pakai batu. Bukan hanya anjing itu. Tadi kucing juga Dodo tendang sampai mentok. Dan anak ayam, Dodo suruh menarik gerobak mainan. Asik kan? Kamu tidak pernah sholat ya, Do? Dodo sholat. Kalau kamu sholat, kenapa kamu jahat dengan binatang? Memang apa hubungannya sholat dengan binatang? Dodo jadi tidak mengerti. Ayo apa? Kata ayahku, kalau orang sholat tidak akan pernah bertindak kejam. Hah? Sudah bel sekolah. Ayo. Inna sholata tanha anil fasya iwal mungkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau orang sholat tidak akan berbuat keji. Jadi kalau sering menjahati binatang, pasti sholatnya itu belum benar. Tuh, dengarkan. Makanya aku bilang jangan jahat dengan binatang. Bu Guru, tolong terangkan tentang sholat ya, Bu. Iya, aku juga ingin tahu. Begini, sholat menurut bahasa adalah doa. Sebelum sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu. Kita berniat sholat dan berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Takbiratul Ihram membaca Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah itidal. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar, duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selawat kepada Nabi dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wajib terdiri dari 5 waktu. Coba sekarang sebutkan apa saja waktu sholat dan jumlah rokaatnya. Sholat subuh 2 rokaat. Sholat zuhur 4 rokaat. Sholat asyar 4 rokaat. Sholat maghrib 3 rokaat. Sholat isya 4 rokaat. Ya, bagus. Jawaban kalian 100 semua. Dengan sholat, kita akan selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta. Melakukan sholat pada waktunya mengajarkan kita disiplin untuk melakukan hal lain pada waktunya juga. Disiplin waktu bermain. Disiplin waktu belajar di rumah. Disiplin waktu tidur. Disiplin dalam segala hal. Nah, begitulah anak-anak mengertikan. Apa ada yang tidak mengerti? Ibu guru, kenapa ibu tahu kalau Dodo suka jahat sama binatang? Padahal Dodo kan tidak pernah bilang pada ibu guru. Loh, ibu tidak tahu kalau kamu sering jahat sama binatang. Malah baru tahu darimu sekarang ini. Kalau masih jahat sama binatang, berarti sholatmu belum benar.
Baik, Bu Guru. Dodo janji tidak akan menyakiti binatang lagi.